Oke, bosku. Berikut ini hasil lengkap Liga Inggris musim 2023-2024. Pekan ke-36 beserta klasemen, top skor, top assist, head to head dan statistik. Oke. Berikut ini hasil pertandingan Liga Inggris musim 2023-2024. Pekan ke-36, Minggu tanggal 5 Mei tahun 2024. Chelsea menang 5-0 versus West Ham United. Brighton menang 1-0 versus Aston Villa. Berikut ini klasemen sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Di posisi pertama ada Arsenal dengan torehan 83 poin. Di posisi kedua Manchester City dengan torehan 82 poin. Di posisi ketiga Liverpool dengan torehan 75 poin. Di posisi keempat Aston Villa dengan torehan 67 poin. Di posisi kelima Tottenham dengan torehan 60 poin. Di posisi keenam Newcastle United dengan torehan 56 poin. Di posisi ke-7 Chelsea dengan torehan 54 poin. Di posisi ke-8 Manchester United dengan torehan 54 poin. Di posisi ke-9 West Ham United dengan torehan 49 poin. Di posisi ke-10 Bournemouth dengan torehan 48 poin. Di posisi ke-11 ada Brighton dengan torehan 47 poin. Di posisi ke-12 Wolverhampton dengan torehan 46 poin. Di posisi 13 Fulham dengan torehan 44 poin, di posisi ke-14 Crystal Palace dengan torehan 40 poin, di posisi ke-15 Everton dengan torehan 37 poin, di posisi ke-16 Brentford dengan torehan 36 poin, di posisi ke-17 Nottingham Forest dengan torehan 29 poin, di posisi ke-18 Luton Town dengan torehan 26 poin, di posisi ke-19 Burnley 24 poin, di posisi ke-20 Sheffield United dengan torehan 16 poin. Berikut ini daftar top skor sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Berikut ini daftar top assist sementara Liga Inggris musim 2023-2024. Berikut ini daftar save kiper dan umpan terbanyak Liga Inggris musim 2023-2024. Berikut ini jadwal lengkap pertandingan Liga Inggris musim 2023-2024. Pekan ke-36, Minggu tanggal 5 Mei tahun 2024. Liverpool versus Tottenham Hotspur. Mulai jam 22.30 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ASP dan Star Sport 18 HD. Berikut ini jadwal pertandingan Liga Inggris musim 2023-2024, pekan ke-36, Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Crystal Palace versus Manchester United, mulai jam 02.00 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ASP dan Star Sport 18 HD. Berikut ini jadwal lengkap pertandingan Liga Inggris musim 2023-2024. Pekan ke-37, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Fulham versus Manchester City, mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ASP dan Star Sport 18 HD. Wolverhampton versus Crystal Palace, mulai jam 21.00 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ASP dan Star Sport 18 HD. West Ham United versus Luton Town, mulai jam 21.00 waktu Indonesia Barat, live di video.com, ASP dan Star Sport 18 HD. Tottenham Hotspur versus Burnley,
mulai jam 21.00 waktu Indonesia Barat, live di Twitter.com, ISP, dan Starsport 18 HD. Newcastle United versus Big Town, mulai jam 21.00 waktu Indonesia Barat, live di Twitter.com, ISP, dan Starsport 18 HD. Everton versus Sheffield United, mulai jam 21.00 waktu Indonesia Barat, live di Twitter.com, ISP, dan Starsport 18 HD. Bournemouth versus Brentford, mulai jam 21.00 waktu Indonesia Barat, live di Twitter.com, ISP, dan Starsport 18 HD. Nottingham Forest versus Chelsea, mulai jam 23.30 waktu Indonesia Barat, live di Twitter.com, ISP, dan Starsport 18 HD. Berikut ini jadwal pertandingan Liga Inggris musim 2023-2024, pekan ke-37, Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024. Manchester United versus Arsenal, mulai jam 22.30 waktu Indonesia Barat, live di Twitter.com, ISP, dan Starsport 18 HD. Berikut ini jadwal pertandingan Liga Inggris musim 2023-2024, pekan ke-37, Selasa tanggal 14 Mei tahun 2024. Aston Villa versus Liverpool, mulai jam 02 dini hari 00 waktu Indonesia Barat, live di Twitter.com, ISP, dan Starsport 18 HD.